Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofyan dari Maxindo. Oke, untuk kali ini saya akan memperkenalkan yaitu salah satu mesin unggulan atau mesin yang banyak sekali digunakan oleh para pengusaha kopi ya. Jadi untuk kopi, siapa sih yang tidak kenal kopi ya? Dari zaman dulu sampai sekarang kopi lagi atau memang selalu menjadi primadona. Apalagi di musim saat ini, kopi dengan varian-varian terbaru, dengan kombinasi dan juga topping-topping penambah akan menjadi suatu bisnis yang menjanjikan juga dari produk kopinya. Nah, mesin di hadapan saya ini adalah mesin roasting kopi dengan tipenya adalah AGR Kopi 7 ya. Jadi ini adalah mesin untuk roasting kopi. Jadi atau sangrai ya, roasting atau sangrai kopi. Ini dengan tipenya adalah AGR Kopi 7 yang mana untuk kapasitasnya yaitu bisa digunakan untuk 7,5 kilo ya per prosesnya. Nah, untuk kopi yang akan disangrai atau akan di roasting adalah kopi yang seperti ini ya. Ini kita nanti akan contoh aja untuk kopinya. Jadi dia sudah kopi sudah kelupas ya, baik itu kulit luar kopi maupun kulit ari kopinya. Nah, ini kita nanti tinggal sangrai saja. Nah, di sini untuk listriknya adalah menggunakan listrik 80 watt ya. 80 watt itu hanya sebagai penggerak ya. Untuk penggeraknya di sini sudah dilengkapi dengan sejenis kayak aki atau adaptor lah ya, seperti ini. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan untuk pengatur gasnya, api gasnya. Di sini ada tombol-tombolnya juga, on off rev ya. On itu untuk proses, kita sudah bisa untuk mulai. Untuk refnya itu untuk proses setelah selesai ya. Untuk yang merah off otomatis ya adalah posisi mati. Nah, untuk bodinya sendiri untuk mesin roasting kopi ini dia adalah stainless steel ya. Artinya sudah food grade, aman untuk digunakan untuk pengolahan makanan atau minuman ya. Karena di sini kita adalah sangrai kopi. Nah, terus berikutnya sudah dilengkapi dengan roda-roda ya. Jadi mesin ini sudah dilengkapi dengan 4 roda yang mana fungsinya adalah untuk mempermudah pada saat ingin memindahkan posisi dari posisi satu ke posisi yang lain ya. Jadi mudah untuk digeser. Nah, berikutnya di sini juga sudah dilengkapi untuk roastingnya atau sangrainya yang sudah dilengkapi dengan tutup juga sama seperti ini. Oke. Nah, seperti ini untuk tutupnya ya. Nanti detailnya kita ada ya. Nah, terus berikutnya di sini sudah ada tempat atau wadah untuk hasil sangrai kopi yang sudah selesai atau jadi ya. Oke, dan juga untuk apinya atau bahan bakarnya dia menggunakan adalah gas. Nah, ini kita tinggal buka dari sini aja. Nah, ini nanti di dalam sudah ada untuk pemantik untuk gasnya saja. Nah, ini kita ada penutupnya, penutup untuk gasnya. Oke. Jadi sangat simpel sekali untuk mesin roasting kopi dengan tipe AGR Kopi 7 ya. Ini recommended sekali karena prosesnya juga mudah ya. Mesinnya juga penggunaannya juga mudah, perawatannya juga mudah dan juga bahannya adalah sudah stainless steel ya atau sudah food grade. Nah, di sini menggunakan tadi bahan bakarnya adalah gas LPG dan juga menggunakan listrik yaitu di 80 watt yang fungsinya hanya sebagai aki untuk pemutar bagian dalam tadi ya. Kalau gasnya adalah untuk pemanas dari roasting atau sangrai kopinya. Nah, berikutnya saya akan lanjutkan yaitu untuk praktek atau detail penggunaan ya untuk mesin roasting kopi dengan tipe AGR Kopi 7-nya. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu untuk mesin roasting kopi dengan tipe AGR Kopi 7 ya, menggunakan bahan
yaitu biji kopi yang sudah disediakan. Langkah pertama yaitu kita buka untuk bagian pembukanya ya, seperti ini. Langkah pertama kita masukkan untuk biji kopinya ke dalam ya. Kan jangan diputar dulu, jadi biar posisinya masuk semua dulu untuk bahan-bahannya. Oke, lalu mau pakai tangan saja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita tutup. Nah, ini ada penguncinya, perhatikan. Seperti ini posisinya, kita tinggal putar saja. Nah, ini sudah menutup. Oke, selanjutnya kita buka untuk bagian gas tutupnya. Kita gunakan pemantik ya, pakai korek juga bisa. Oke, ini kita nyalakan dulu aja biar tidak kaget. Nyalakan, terus ini putar. Oke, nah selanjutnya ini kita untuk awal pakai besar aja nggak apa-apa. Selanjutnya kita tekan on, dia akan berputar. Pastikan ini kita tutup ya, kita tutup. Oke, sudah kita tunggu. Ini untuk prosesnya seperti ini. Ini untuk proses roasting atau sangrai kopinya. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk hasilnya. Nah, ini masih berputar ya. Berikutnya, pertama kita matikan untuk gasnya dulu ya. Matikan gas, yang berikutnya kita tekan off. Oke, berhenti untuk putarannya. Nah, berikutnya ini kita buka untuk tutup depannya. Seperti ini. Oke, kita taruh aja dulu di atasnya. Tekan tombol rev ya, dia akan berputar. Dia akan keluar, sudah kita sangrai, hasilnya maksimal sekali ya. Ini untuk hasilnya, untuk kopinya. Oke, kalau sudah kita tinggal matikan, yaitu untuk tombolnya saja off. Oke, nah ini untuk hasilnya seperti ini ya. Kita geser. Nah, ini masih sangat panas ya. Berikut untuk hasil dari mesin roasting kopi tipe AGR kopi 7 ya. Ini seperti ini hasilnya, sempurna ya. Nah, ini untuk tingkat kematangannya pun bisa dilihat ya. Jadi ini sempurna ya. Ini jenis kopinya yang kita gunakan tadi adalah jenis kopi Arabica. Oke, ini untuk sampel di atasnya yang kita ini. Ini untuk hasil di bawah yang tadi kita sudah hasil roastingnya. Demikianlah untuk praktek roasting kopi, yaitu dengan menggunakan mesin roasting kopi tipe AGR kopi 7, dan untuk hasilnya sangat sempurna sekali ya. Jadi untuk Anda yang bergerak dalam dunia perkopian ya, Anda bisa juga sebagai mungkin agen ya, atau vendor untuk biji-biji kopiannya, bisa juga sebagai penyedia kopi yang sudah di roasting atau nantinya bisa diolah lagi dengan bentuk yaitu bubuk kopinya. Yang pastinya untuk jenis kebutuhan aneka usaha, langsung saja ke Maxindo. Demikian akhir kata, saya Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.